warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota Babau, Bupati Bone, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Ikemai wawang angkai boleh di tanah masing-masing tanah di Bone. Inilah kami datang dengan nama Laskar Buton Riaja. Karena Bone adalah Buton di Barat dan Buton adalah Bone di Timur. Inilah Laskar Buton Riaja atau Buton di Barat. Ya, Laskar Amang Kau Kena Tanah Bone. Hari ini hadir bersama panji-panji kebesaran Kerajaan Bone yang pernah mencapai hegemoninya pada masa-masa yang telah silam. Bukan Laskar saja yang hadir, tetapi ada Bupati Bone sebagai pemimpin rakyat Bone di tempat ini dan menghadirkan 21 pimpinan OPD. Mengapa harus sebanyak itu? Karena kami bukan tamu di Buton. Kami datang ke negeri sendiri, kami datang ke tanah keluarga. Ya, hadirin yang kami hormati, mengawali penampilan perdana paling depan adalah seorang anak darah yang mamalu ampe kedona, mapas uka timuna. Ya, anak darah tanah Bone yang membawa identitas Kerajaan Bone. Dan kemudian disusul oleh Laskar membawa panji kebanggaan negara Republik Indonesia, merah putih. Ya, ini adalah bendera kebanggaan kita, bendera yang mempersatukan kita, bendera yang selain mempersatukan Bone dan Buton, tapi mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan atau ex-kerajaan yang ada di Nusantara tercinta ini. Dan kemudian hadirin, Bibi, ada panji worong-porong. Panji worong-porong ini adalah bendera kerajaan yang digunakan sejak Raja Bone II. Berbeda dari masa ke masa oleh raja-raja yang berbeda pula. Dan kemudian terciptalah Garudae sebagai panji pemersatu berikutnya. Bendera dengan berlatar kuning ini adalah Garuda. Mungkin kehebatan burung Garuda yang menginspirasi Kerajaan Bone pada masa itu. Dan tak disangka Garuda ini pula menjelma menjadi lambang negara Republik Indonesia. Dan hadirin, belakang Garuda adalah panji Samparajai. Bendera Samparajai inilah yang digunakan sebagai bendera pemersatu pada masa kerajaan yang mencapai kejayaannya, termasuk di bawah kerajaan junjungan kita bersama Lato Ondu Arupalaka Tomapatundru Betatori Sumpai. Baju kebesaran oleh para masyarakat Bone dan keluarga besar dan rakyat kehormatan daripada Kabupaten Bone. Kemudian di belakangnya ada celah Riatau dan celah Riabio. Simbol bendera ini adalah simbol yang menandakan dan dipastikan Raja Bone ada di tempat itu. Atau pada masa kini adalah simbol keprotokolan. Ketika protokol ada, maka pemerintah atau pejabat 01 yang ada di belakang. Dan hadirin yang kami hormati, di belakang Raja ada Batiniti, artinya pembangun. Luar biasa, Raja Bone ya, Kak Kapten Bone, boy. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Kabupaten Bone. Hadir dengan 21 OPD, luar biasa. Dan kemarin juga kami dari Bogor hadir di Bone dengan 20 SKD. Pasukan Sri Kandi Bone, Laskar Lawida, bersenjatakan alat tenun, alat sederhana, alat yang digunakan sehari-hari untuk menguntai benang demi helai untuk menjadi sarung. Ya, alat inilah yang kemudian digunakan untuk menusukkan musuh, karena pada masa itu senjata ini teramat tajam atau benda. Menyatakan bahwa wanita tidak diciptakan dari atas untuk menjadi atasan. Wanita tidak diciptakan dari bawah untuk menjadi bawahan. Tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk yang samping untuk disayangi. Luar biasa wanita yang Indonesia. Kerajaan Bone bersenjatakan tombak dengan bercirikan songkok tobone. Songkok tobone pertama kali digunakan pada perang Arupalaka. Identitas mana Bone dan mana Toraja oleh Arupalaka atau Lato Ondu, kata orang Buton. Lato Ondu berilah identitas untuk menggunakan songkok tobone ini. Dan
di belakang yang membantu pasukan untuk pengobatan pun dapat menyerang musuh melalui metafisika. Inilah yang kemudian dinamakan dengan Sandro. Hati-hati menghadapinya, sebab hanya dengan foto kalian bisa mati dan dimatikan karenanya. Hadirin yang kami hormati, kami bukan yang sempurna. Kami telah melintas depan kita. Kami datang untuk bone adalah buton dari barat dan buton adalah bone dari timur. Salamaki kepada salama. Salamaki. Luar biasa bone. Wow.